Sandrek, balik ke sama gue, Unaru Albazazia. Kali ini gue mau apa ya? Menepati janji gue yang kemarin dari komen, ya. Video kemarin. Kalau misalnya ada yang minta, gue bakal bikin ya tutorial main game Cookout ini, oke. Dan baru kali ini terpenuhi, anjir, lama banget sumpah. Dan oke, di sini ada dari awal dulu ya. Ada permainan baru permainan baru ini untuk bikin game baru atau map baru gitu kan. Ya, kalian tahu sendiri. Untuk melanjutkan tuh kayak map kemarin kalian udah selesai, bisa lanjut di sini. Multiplayer bisa multiplayer. Ya, biasanya tahu caranya. Jadi enggak dulu. Pengaturannya seperti ini. Ada bahasa, lagu, animasi baris, saya aktifin koin kalau lagu sama ini. Kualitas animasi sedang aja. Ya, buat nyampe bagus sih tinggi. Ya, nyampe bagus aja. Ya. Yang ketang jangan. Oke. Ah, sini ada tentang. Oke, saya nggak paham. Di sini ada. Keluar. Ya. Aduh, mana game? Oh ya, di peta di sini ada Amerika, Eropa, Master Filipin, Eropa sama Amerika, LP16. Kita lihat Amerika dulu, gimana sih? Ya, Amerika ini cukup luas, ini Amerika Selatan sama Amerika Utara, ya lumayan gede juga sih. Nah, kita kalau ke Eropa doang, nah. Cuma segini. Dan Eropa ini bisa diatur kayak Millennium, yang ini tergantung kalian suka di waktu mana perang gitu. Bayangnya satu mana ya? Oh, ini Jepang satu. So ini saja. Sorry. Nah, ini perang dunia satu. Ya, saya kurang paham. Kita ke map ini, coba. Dan map ini tuh ya, gedenya nggak bukan main. Sama kayak map Amerika tadi. Bedanya sini ada Afrikanya, ada Eropa, sampai ya, Suriah ikut. Nih. Yang nggak tahu Suriah di mana, nih. Bentar. Tuh. Suriah, Irak, tuh. Aduh, ini Georgia juga ada lagi. Mana? Georgia masuk Donetsk sama Donetsk sama ini juga udah ada aja loh the hell. Oke, ini ada L no TTP. Ini gimana ini? Ah, cuman segini doang. Mungkin buat ya kayak turnamen bareng teman-teman kalian tuh gimana mungkin bisa, tapi saya nggak tahu cara mabar gimana. L16 LP16 apa ini? Ya ini map. Mungkin ini map pertamanya mungkin saya nggak tahu. Hilang. Skenario hilang aja. Ya. Ini dia. Kita map Eropa. Kita ini kayak cuma apa sih? Tes aja. Nah, sini kita megang Belarus. Normal buat. Oke. Okay. Suhu, what? Ada suhu ya ternyata. Pertama-tama kita terus chat next ini buat ngumpulin duit yang di atas tuh koin-koin. Anjir baru. Aduh, kita kumpulin dulu beberapa orang sih. Kumpulin dulu duitnya buat beli orang what the hell. Kalau bisa itu kayak sains itu jangan dulu deh, itu menghabiskan dan negara aja. Ah, sorry. Bom, jangan dimasukin bom. Please. What the hell itu? Berkumpul udah perang aja cuma dibuat dia. Aduh, stop. Waduh. Waduh.
baru kumpul udah dihajar aja. Nggak boleh gitu mamang. Aduh, bahaya. Aduh. Sebelum perang setara ini kita naikin dulu, kan ada kayak rumah ini atau bentuknya gimana kali. Kita pakai ini buat upgrade serangan tentara ya gitu. Nah, begini cara upgrade-nya, oke. Upgrade-nya. Ayo. Diplomasinya, perdagangan, oke. Pergerakan sama apa ini? Tidak tahu. Oke, langsung hajar. Nah, pergerakan cuma berdua doang. Hell. Menyerangnya kalian bisa pencet 2 kali, terus ada, nah, ada gas-gas yang tergantung kalian mau ngarahin kemana, kalian mau ke area musuh. Nah, jadi ada poin keberhasilannya, kita minimal sepi hijau lah. Kalau belum hijau berarti jalan dulu, kita tambahin lagi. Nah, oke, okay, begitu. Kalau kalian nggak paham, terlaluan sih. Oke, okay. Nah, kita nggak perang, kita perangin sekalian lah biar rame. Aduh, lipo niap. Dehet. Tanggung kita perang semua negara di sini kalau bisa. Langsung jeger duar. Keren banget. What the. Wah. Kaki separah cowok, dia pakai senjata kimia anjir. Ya. Waduh. Sam besar gue ngajak ke Prancis cowok. What the heck ini? Wah, aduh. Sam besar. Gue ngajak negara penjajah buat perang, deh. Negara gue ntar dijajah lagi yang ada. Aduh, bahaya. Aduh, bahaya deh. Ini gimana? What the? Ah. Oh, ya sih gue kalah sih. Peace. Damai. Duar. Oke, kita kalah sama Prancis. The hell. Yang ngajak perang siapa? Yang dikalahin sama siapa? Dan ya, cukup segini aja tutorial yang sesat ini, oke? Okay? Maaf karena udah lama nggak bikin video ini lagi karena ya nggak tahu mungkin karena saya malas atau saya sibuk ya, dari antara dua itu sih. Oke, tolong maafin saya karena baru bikin sekarang dan semoga kalian senang sama videonya. Jadi ya terima kasih nonton, syukron, wassalamualaikum.